Ketika menggunakan laptop dalam menulis atau membuat video tutorial, kadang kita butuh font tersendiri, font yang sesuai kebutuhan kita. Misalkan saya menginginkan font khusus, font aksara Batak Toba, maka saya akan menginstall font ini. Saya punya aksara Batak Toba, saya klik dua kali font di sini, lalu saya klik install di sini. Dengan demikian, font ini sudah akan masuk ke sistem. Kita lihat di Windows-nya, C, Windows, kemudian kita klik di sini fonts. Di sini sudah ada Batak Toba Regular. Nah, ketika kita mau menggunakan ini di Word atau di Camtasia Studio ketika membuat video tutorial, font ini sudah bisa dipergunakan. Nah, di sini Camtasia Studio, misalkan saya akan menulis sesuatu, kemudian di sini bisa saya pilih fontnya. Sini sudah ada aksara Batak. Misalkan saya tulis Horas. Nah, sekarang sudah bisa saya tulis dalam aksara Batak Toba. Bagaimana dengan di Word? Kita lihat. Di sini bisa kita cari font. Font kita cari, di sini ada, sudah ada aksara Batak Toba. Kita coba ganti fontnya menjadi ukuran 72. Kita tulis Horas. Horas ma di kita sudah. Dengan demikian, font yang kita inginkan bisa kita tambahkan di Windows yang kita pakai. Ini salah. Ini ho. Tambahkanlah font yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan keinginan Anda di Windows yang Anda gunakan, sehingga Anda bisa menulis dengan berbagai font sesuai kebutuhan Anda. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.